Morning E-commerce. Di episode E-commerce on Mission kali ini, kalian bakal ditemenin oleh aku, Master Dila, dan Master Zara. Nah, E-commerce on Mission merupakan sebuah game di mana beberapa tim harus berkompetisi menyelesaikan challenge yang diberikan oleh kedua master game dan mendapatkan hadiah utama. Tapi sebelumnya, kita harus perkenalkan dulu nih siapa aja tim penantang di episode kali ini. Boleh dong Master Dila dikenalin timnya? Di tim A ada Kak Boni, Kak Noval, dan Kak Natasha. Sementara itu, di tim B ada Kak Mario, Kak Delis, dan Kak Adam. Nah, setelah kita perkenalkan kedua tim, ada baiknya kita kasih tahu dulu nih peraturan permainannya, karena timnya nih kayak udah penasaran banget mau main. Boleh nih Master Dila dijelasin dulu peraturan permainannya seperti apa sih? Oke, jadi peraturan itu saat permainan dimulai, semua tim akan mencari bola yang tersebar di kampus kita tercinta UNJ ini. Masing-masing tim boleh meminta clue keberadaan bola kepada Game Master, which mean aku dan Zara. Tapi setelah meminta clue, kalian harus menyelesaikan challenge dulu nih untuk mengetahui clue-cluenya tentang keberadaan bola-bola tersebut. Kalau udah berhasil nemuin bolanya, di setiap bola terdapat misi permainan yang harus diselesaikan untuk mendapatkan hadiah utamanya. Nah, hadiah utamanya kira-kira apa nih? Biar pada semangat mainnya, gimana kalau kita kasih tahu nih Master? Oke, hadiah utamanya adalah tiket nonton konser Blackpink in Jakarta. Wah, pastinya teman-teman udah pada semangat banget nih dengar hadiah utamanya, ternyata keren banget nonton Blackpink, kapan lagi? Kalau gitu gimana nih Master Dila? Oke, kalau gitu kita langsung aja ya mulai permainannya. Ready, go! Kita tim A udah siap banget buat ngalahin tim B. Betul banget. Nah, sekarang kita harus apa dulu nih? Kita kayaknya harus nyari Master Dila dulu. Okay. Gimana ya? Yaudah, sambil jalan kita cari Master Dila. Iya, yuk. Boleh. Tunggu. Tadi kayak gue ngelihat Master Dila di kantin deh. Coba kita kesana ya. Oke. Ayo, boleh. Wah, Dila! Master Dila! Ayo, Aseo! Annyeonghaseyo. Kalian dari tim 1 ya? Betul. Pasti mau nyari clue. Betul. Oke, kalau gitu aku langsung kasih tahu aja ya. Kalian harus ketemu sama Master Zara buat dapetin clue buat bola pertama. Berarti kita langsung mulai aja dari sekarang. Ayo kita cari Master Zara. Gua enggak tahu deh Master Zara di mana. Zara. Ayo kita panggil Master Zara. Di mana dia ya? Kita cari yang kita sembunyi. Enggak. Ini jangan sampai kita kelilingin UNJ. Tapi sebelum itu kalian yakin enggak sih kalau kalian bakal menang? Yakin. Dong. Soalnya tim B lama. Kira-kira kalian bakal selesai dalam berapa menit? Ya, cepet lah. 1 menit lah ya. Enggak semenit enggak juga. Mana ya? Itu bukan. Oh iya. Tunggu. Capek ya lari. Anjong Aceyo. Anjong. Tim A keren banget ya dengan waktu yang cukup singkat udah berhasil menemukan master di sini. Untuk itu, tim A sekarang udah berhak untuk mendapatkan clue yang pertama. Silakan, selamat bermain. Apa tuh? Oh, lihat dong, apaan? Tempat kamu baca buku. Tempat kamu baca buku. Tempat kita baca buku di UNJ di mana kira-kira ya? Di perpus enggak sih? Di perpus ya? Ya kita di situ enggak sih? Oke. Kayaknya di situ deh. UPT ya? UPT, betul. Let's go. Aku capek banget. Kalian kenapa larinya cepet banget, guys? Coba setelah ini
kita sekarang kita harus mencari menyisir ini. Coba cari. Tapi kayaknya nggak mungkin di dalam. Coba kita cari. Mana ya? Ini nemu nggak? Belum terlihat apapun nih guys. Apakah sampai sini? Coba sebelah sana. Oke. Wah, kita nyari apa sih sebenarnya? Nyari sesuatu yang aneh nggak sih? Kita disuruh apa ya sebenarnya? Kita nyari bola nggak sih? Coba kita lihat. Guys, aku menemukan sesuatu. Apa ini? Dapat. Gambarnya apa? Bunga. Kembang. Oke, berarti kalian itu harus manggil mastermind. Oke, kita master. Game master. Itu game master. Hai, jangan sih yo. Hai. Ini mah udah berhasil ya menemukan bola yang pertama. Betul. Bola master pinta bolanya. Oh, iya. Oke. Nah, bola yang pertama ini bukan berarti tim A udah selesai sampai sini aja ya. Jadi, untuk maju ke babak selanjutnya, tim A harus menyelesaikan misi dari master. Nah, misi yang pertama adalah tim A harus menebak judul serta penyanyi dari lagu yang akan master tampilkan. Oke, siap. Kalau nggak bisa menjawab, nanti teman-teman dari tim A boleh bilang pas ya. Oke. Kalau gitu, master akan play lagu yang pertama. Ini dia. Walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone tonight, the ground beneath my feet is open wide, gitu. With nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm. Iya, betul. One Direction, story of my life. Gimana, mastermind? Oke, betul. Woo! Nah, tapi tadi baru satu ya. Kalian harus menebak tiga, jadi masih ada dua lagi. Siap-siap. Ya, yang fokus ya. Oke, oh my god. Kau ganggu hidupku lagi. Sudah, jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini, tuk kesekian kali. Memang ku cinta, namun tak begini. Di mana arti sebuah kesetiaan? Oh my god. Oke, siap-siap ya teman-teman. Ini bonus nih. Eh, harus bisa sih. Melihatmu bahagia. Satu hal yang terindah anugerah cinta yang pernah kupunya. Anugerah cinta. Ketulusan cinta. Seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas kisah sempurna ya. Iya. Kisah sempurna. Mahal ini. Salah. Oh my god. Oke. Sisa rasa. Oke, betul. Oke, karena tim A udah berhasil nih mendapatkan 3 jawaban benar, maka tim A akan berhasil untuk mendapatkan bendera dan clue yang kedua. Yeah. Apa tuh clue-nya? Waktu kecil kamu pernah naik ini. Apa tuh ya kira-kira ya? Guys, tadi apaan? Clue-nya coba lihat. Waktu kecil kamu pernah naik ini. Waktu kecil tuh kita biasanya naik. Emang naik apa aja? Sepeda. Okay, naik. Sepeda kecil. Tadi kan gue bilang bis. Bis ya? Itu. Oh iya bis. Oh iya itu. Coba kita lihat. Apakah ada sesuatu di sini? Ya. Tapi kok kata gue sih nggak ada. Nggak tahu sih, gue kan sotoy. Nggak ada apa-apa sih di sini. Kayaknya salah deh, bukan ini deh.
coba deh. Coba kita pikir. Di sini tuh ada apa aja sih? Kita sambil jalan sambil mikir nih. Pal, lu dulu kecil ngapain, Pal? Gue dulu kecil ngapain? Kalau gue tuh main prosotan. Di taman. Sip, ayunan. Apa sih namanya? Playground. Taman bermain. Iya kan, taman bermain. Iya, taman bermain di UNJ ada enggak? Kayaknya ada deh. Gue pernah lihat. Kayak gue tahu deh di mana. Ayo kita lari. Oke, let's go. Napa dah? Larinya cepet banget. Oh my god. Playground di mana ya? Itu loh, dekat samping GDS apa? GDS. Pustikom. Bukan. Sebelum Pustikom, FMIPA. Ya enggak sih? Kartini. Kenapa? Apakah itu? Kayaknya iya deh. Bener aja tapi. Waktu kecil Cira, kamu pernah naik ini. Naik ini pernah? Pernah. Gue juga pernah. Coba kita lihat dulu. Menemukan sesuatu. Wah, Nopa kamu dari tadi menemukan sesuatu mulu, keren. Wow, ternyata benar. Apa tuh? Aku menemukan. Ini apa ya? Apa itu? Itu permen. Oh, permen. Permen kapas. Oh, kayak ke planet. Dia kita panggil Game Master. Halo, itu Game Master. Halo, masih yo. Wah, keren ya. Kita udah berhasil mendapatkan bola yang kedua. Boleh Master minta bolanya? Oh iya. Oke. Nah, ini untuk permainan berikutnya, tapi sebelum Master kasih tahu permainannya, Master minta untuk dua orang perwakilan dari tim ini untuk ikutan main ini. Siapa yang akan jadi perwakilannya? Tentukan ya. Siapa? Pipa. Ayo, kita. Yang keluar enggak main ya berarti? Iya, betul. Oke. Nah, Bang. Berarti. Oke, kita harus bisa. Oke, kita bisa. Semangat. Oke, berarti tadi kepilih siapa tuh Master? Berarti pemainnya satunya Natasha, satu lagi siapa? Enggak, berarti kan tadi Natasha yang keluar, Master. Yang keluar yang gak main, Master. Iya, yang keluar. Oh, oh, kalian maunya yang keluar yang gak main? Iya. Berarti yang main, kita coba di oke, Master kasih tahu dulu nih bahwa permainannya adalah menebak kalimat yang akan ditampilkan oleh Master Dila. Mana ya Master Dila? Master Dila! Master Dila! Oke, jadi permainannya adalah Kak Noval dan Kak Boni akan menebak kalimat yang dipegang oleh Master Dila yang akan diberikan clue-nya oleh Kak Natasha menggunakan mouth guess. Wow, nebak. Gimana, Kak Natasha udah siap? Kita harus siap. Kita harus siap untuk memenangkan game ini. Kayak gak ikhlas gitu ya Kak Natasha ya. Siap. Oke, Kak Boni dan Kak Nova udah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, tim A udah siap. Kak Boni, Kak Nova udah siap? Siap. Oke, Kak Natasha boleh kasih sign? Oke. Oke, tim A udah siap ya? Siap. Ini dia. Kalimat yang pertama, silakan Master Dila. Ayo, kita semangat. Waktunya nih, cepet tuh kanan. Teh sisi selangka enak. Teh sisi semangka enak. Oke, betul. Kalimat selanjutnya. Gajah duduk di bajai. Oke, kalimat selanjutnya. Monyet menjilat lollipop. Wah, keren banget nih. Tim A berhasil untuk menebak 3 kalimatnya dengan cepat. Keren banget. Oke, karena tim A udah berhasil menebak 3 kalimat, maka dari itu tim A berhak untuk mendapatkan bendera kemenangan. Beserta clue yang terakhir untuk permainan yang terakhir nih, babak final. Silakan. Apa tuh clue-nya tuh? Iya, Iconic UNJ Sport. Iconic UNJ Sport. Iconic UNJ Sport. Ini enggak sih kita waktu maba pasti fotonya di plaza. Oh.
bahkan iya ikonik banget. Iya nggak sih? Gitu. Soalnya ada Universitas Negeri Jakarta. Betul. Kita coba kesana. Let's go, kita ke tempatnya. Itu tomat ya? Itu tomat bukan sih? Hah? Itu bukan tomat. Guys, kita kecot, guys. Ayo kita cari yang benernya. Kita senang. Aku menemukannya korek, guys. Situ. Tempat ikonik di UNJ. Tidak melihat apa-apa. Ibu ya. Mu ya. Oh, bukan. Kita ke prank. Aku lah, guys. Ibu ya. Ada beras. Lihat, apa itu? Ini adalah bunga. Oke, berarti sekarang waktunya memanggil Game Master. Hai. Halo, kita ketemu lagi nih tim A. Udah dapat bola yang terakhir? Dapat. Oke, boleh Master minta. Oke, nah keren banget ya, tim A udah berhasil untuk mengumpulkan semua bola. Untuk itu, tim A sudah memasuki permainan yang terakhir. Oke, jadi sebelumnya Master akan jelaskan dulu nih permainannya seperti apa. Di permainan yang terakhir ini, tim A harus menjawab nama tokoh yang akan ditampilkan oleh Master dengan waktu selama 30 detik. Jadi tim A harus menebak sebanyak-banyaknya. Udah mengerti tim A? Ngerti. Siap, ngerti. Gambar yang pertama. Hertanto Wijaya. Oke, betul. Dibiano. Oke, betul. Vidialdian. Boleh dipas ya, teman-teman. Itu pas. Raditya Dika. Oke, betul. Pas. Diri cagur. Oke, betul. Dua. Popo. Oke, waktunya habis ya. Jadi tim A berhasil untuk menebak sebanyak 5 aja nih. Gimana tim A, udah seneng dong dapat 5? Enggak. Kurang. Tapi keren ya, tim A udah berhasil untuk menebak sampai permainan selesai. Untuk itu, Master akan memberikan tim A bendera yang terakhir. Silahkan. Oke, karena tim A udah selesai nih menebak semua misi yang Master berikan, maka dari itu sekarang kita langsung next ke tim B. Halo. Kita tim 2 udah siap menjalankan misi. Betul banget nih. Sekarang clue-nya... Yang pertama tadi itu kita disuruh cari. Suruh cari Game Master ya? Iya. Nah, kita sekarang cari. Master Dila. Master Dila, kita ke sana. Ke sana kali ya? Ayo, boleh yuk. Situ yuk. Mana ya? Ke Fizz kali ya, karena kita Fizz. Kira-kira di mana? Oh, itu tuh Master Dila tuh. Oh, kelihatan. Wah, yes. Lihat. Lari enggak sih? Lari. Ayo. Halo, Master. Halo. Selamat datang tim 2. Nyaseo. Kalian pasti nyariin clue ya buat main games di Ecom on Mission ini. Oke, kalau kayak gitu kalian bisa langsung aja ke Master Zara mulai dari sekarang. Kita nyari ke mana? Coba kita ke sana lagi, ke situ. Ke sana. Atau ke sana? Ke sana kali ya. Jangan lewat situ, kayaknya enggak bisa. Master Zara kayak apa ya? Master Zara di mana ya? Kayak orang sih, ya benar. Itu apa ya? Kok kayaknya baju sama kayak Master Dila? Kok ngumpet-ngumpet gitu ya? Ya kita kesana yuk. Sus banget sih. Wah, hai. Master sampai udah ngantuk nih nungguin tim B. Nah, karena tim B udah berhasil nemuin Master di sini, maka tim B berhasil untuk mendapatkan clue yang pertama. Yeay! Selamat bermain! Tempat tau membaca perpustakaan gak sih? UPT ya? Ayo kita kesana, langsung aja. Tempat pencarian pertama kita adalah... Cepet!
UPT, UPT, UPT. Langsung lari, aja enggak sih? Lari, lari. Ini enggak sih UPT? Iya kan? Gede banget lagi, kita nyarinya gimana coba? Kita gimana harus ya? Cari bola. Cari bola ya, cari bola. Yang emang kayaknya tuh orang. Gimana nih, udah pada nemu belum? Belum. Belum nih, susah banget lagi. Baru klub pertama ya tempat membaca. Di situ enggak sih? Coba kita lihat ya. Di pot enggak sih? Di pot. Ih, itu sumpah, sumpah. Ini banget. Mana? Ini. Iya. Yeay. Mana-mana bolanya, mana bolanya? Yeay. Ayo kita panggil Master Zara yuk. Iya, kita panggil Zara. Game Master. Bareng-bareng enggak sih bareng-bareng? Game Master. Hai teman-teman tim B. Halo. Oke, boleh Master minta bolanya? Oke, okay, keren banget ya tim B udah berhasil untuk mendapatkan bola dengan waktu yang sangat cepat. Untuk itu, untuk berlanjut ke tahap selanjutnya, tim B perlu menyelesaikan misi dari Master. Misinya adalah tim B harus menebak judul lagu serta penyanyi dari apa yang akan Master play. Paham? Okay, paham. Oke, okay, kalau gitu semua udah siap? Siap. Oke, okay, Master play ya. Lagu yang pertama. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, Ed Sheeran perfect. Betul. Keren ya, tim B bisa langsung menjawab. Tapi ini bukan cuma satu kali. Masih ada dua lagu lagi yang harus ditebak. Banyak ya. Oke, lagu selanjutnya udah siap? Siap. Oke. Gila ya. Kleres rasa nihil ragu. Biarlah merayu di ruang biru, bias kita jadi taksu gairah kalbu mendayu. Sabda diramu, jadikan hanya aku satu-satunya. Sang derwa pembagai sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia. Gak tahu lagi. Aduh. Gimana? Mau diputar sekali lagi? Gak usah, tapi kita gak tahu. Tahu judulnya? Nyanyi siapa ya? Boleh disebut? Asmani Brasi. Oke. Penyanyinya? Enggak tahu. Penyanyinya? Bukan. Oke, okay, karena waktunya udah habis, kita lanjut ke lagu berikutnya. Aduh, tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. Boleh dinyanyiin dulu juga boleh. Tomorrow comes. Oke, betul. Baru dua lagu ya, berarti masih ada satu lagu lagi. Siap-siap. For all the times that you rained on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart. Justin Bieber. Oh, girl, for goodness sake. Love yourself. Oke, betul. Keren banget ya. Tim B, oke. Karena tim B sudah sangat jago nih buat nebak lagu dan penyanyinya, maka dari itu Master akan kasih kalian clue serta bendera untuk maju ke babak berikutnya. Selamat. Oke. Okay. Selamat. Kamu pasti pernah naik ini waktu kecil. Apa? Pasti pernah naik ini waktu. Aduh, bahagia enggak pas kecilnya? Mobil. Apa ya? Mobil. Sampai sekarang naik enggak sih? Mobil. Kamu pernah naik ini waktu kecil. Apa ya? Waktu kecil. Waktu kecil naik apa ya? Waktu kecil apa? Odong-odong. Odong-odong. Ini enggak sih di mana ya ada play game? Playground di mana di sini kan? Iya, playground. Oh tahu semua tau enggak sih di belakang situ? Sumpah gua tahu. Gua tahu playground tau enggak? Ada tahu, ada sumpah lari enggak sih? Lari. Maaf ya online. Sumpah, tapi ini panas banget. Ya, jadi ini adalah sesi lari sore bersama tim B. Demi. Boleh nanya game master gak sih waktu kita berapa? Gak boleh dong, curang. Ya. Nah, kita jalan. Mana ya? Emang di mana tempatnya? Di mana? Ada di sini, cuman. Emang ada? Ada gak sih? Ya. Yang benar. Ada, tuh kan. Tuh kan. Sumpah. Sumpah sih. Sumpah kok gue baru tahu. Bola. Bola di mana? Yes, yes, yes. Iya lagi. Yes. Yeay. Apa gambarnya? Coba. Bulan, permen. Enggak tahu ini apa bulan ya? Permen. Ayo kita panggil Master Zara. Game Master. Wah, itu tuh Game Masternya tuh. Ayo kita ke sana. Yeay. Hai.
banget ya, tim B. Oke, okay, thank you. Master, simpen ya bolanya. Yeah. Walaupun sangat jauh perjalanannya tadi ya. Oke, okay, untuk maju ke babak selanjutnya, ini kalian udah deket banget sama final ya. Yes. Ini adalah permainan yang kedua, yaitu kalian harus menebak kata yang akan dipegang oleh Game Master Dila dengan menggunakan mouth gate ini. Oke, okay, perwakilan dari tim B siapa yang mau main? Ayo. Ayo. Siapa? Ayo. Siapa? Gua mau nebak aja deh. Tim B udah siap? Siap. Oke, okay, kalau gitu langsung aja ya. Master Dila, silakan kata yang pertama. Teh. Manis. Manis. Iya, teh. Teh. Selangka. Betul, kata berikutnya. Cepet. Gajah. Duduk. Di pagar. Bajai. Betul, kata berikutnya. Monyet. Menjilat. Pisang. Lalisa. Oke, tim B kata aja. Betul. Tim B ini keren banget ya. Oke, udah. Tim B ini keren banget ya, setiap katanya ditebak dengan benar dengan waktu yang sangat cepat, kurang dari 3 menit. Kalau gitu langsung aja tim B berhasil mendapatkan bendera berikutnya. Dan clue untuk permainan terakhir, silahkan. Terima kasih Mas Star. Bye-bye. Iconic Quenji Spot. Iconic? Quenji Spot, udah jelas. Plaza, langsung aja tuh deket banget. Let's go. Lari. Cepet. Dari tim. Iya. Masa sih? Iya kah? Gak ada gak sih? Di belakangnya kali? Di belakangnya. Di mana? Bola. Mana kamera? Mario. Yeay. Dapat. Ayo kita panggil master yuk. Mana lihat. 1, 2, 3. Game master. Halo master. Halo tim B. Oke, tim B udah menemukan bola yang terakhir ya. Boleh master minta bolanya? Oke. Nah, karena tim B udah berhasil sampai babak sekarang, ini adalah permainan terakhir di mana tim B harus menebak nama tokoh yang akan master tampilkan nih dalam waktu hanya 30 detik aja. Dan teman-teman dari tim B harus menebaknya dengan cepat, dengan benar. Maka jika nantinya tim B menebak dengan banyak, tim B akan mendapatkan poin yang banyak pula. Gimana? Tim B udah paham? Paham. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Gambar yang pertama. Oh, udah mulai nih. Coba. Dari Kakak Adam boleh? Pas. Tasya. Oke, betul. Pamu. Oke, betul. Mama Dede. Oke, betul. Aga Yunanda. Oke, betul. Boleh dipas ya? Pas. Reza Radian. Oke, betul. Dua lipa. Oke, betul. Dua lipa. Oke, waktunya udah habis nih. Ternyata tim B berhasil menebak sebanyak 5 tokoh aja. Oke, karena tim B udah berhasil menebak tokohnya, makanya master akan memberikan bendera. Silahkan. Nah, karena tim B udah selesai menyelesaikan permainan yang terakhir, maka kita akan berkumpul lagi untuk menentukan siapa pemenangnya. Wuh, lama. Di klasik.
Itu aja lama. Masih. Ih, udah, jangan berantem. Jangan berantem ya, karena kita udah di penghujung acara nih. Nah, teman-teman, e-commerce sekarang Master Zara dan Master Dila udah kumpul lagi bersama dua tim. Untuk apa, Master Dila? Untuk mengumumkan pemenang utama dari e-com on mission episode kali ini. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan, kira-kira siapa sih tim yang menyelesaikan misi dengan waktu paling cepat? Boleh dong Master Dila untuk dikasih tahu pemenangnya siapa? Oke, bareng aja kali ya, Kak. Oke. Pemenang utama dari episode e-com on mission kali ini adalah tim A. Kita menang dengan perolehan 22 menit 15 detik disusul oleh tim B dengan perolehan waktu 28 menit 57 detik. Nah, sekali lagi selamat ya untuk tim A. Kalian berhak untuk mendapatkan hadiah utama, yaitu tiket nonton konser Blackpink in Jakarta. Nah, untuk tim A kalian bisa klaim hadiah kalian ke tim kreatif ya. Nah, untuk tim B nih, untuk tim yang kalah jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati karena kalian masih bisa untuk berpartisipasi di episode e-com on mission lainnya. Kayaknya kita udah selesai nih Master Dila ya. Udah jam segini juga. Oke. Jadi itu aja perjumpaan kita untuk episode kali ini. Master Zara pamit. Master Dila pamit. Sampai jumpa di episode e-commerce mission selanjutnya. Bye-bye!